Hai, Assalamualaikum semuanya. Buat sahabat Mam Ani yang ada di luar sana, salam sehat dari Mam Ani, amin. Welcome back to my channel, Mam Ani. Sekarang Mama mau masak ini guys. Nih Mama udah beli ayam 1 ekor. Mau kita goreng pakai sambal barbecue. Langkah pertama, ini ayam kita marinasi dulu pakai jeruk nipis sama garam. Nih, jeruk nipis kita peresin dulu. Kita marinasi dulu begini. Ya, enggak bau amis juga. Baru kita balurin juga garam guys. Nah, garam kita aduk biar meresap dia. Udah kita marinasi tadi guys pakai itu jeruk nipis sama garam. Kita biarkan aja dulu bangsa 15 menitan. Sekarang Mama mau perkenalkan bumbu dulu. Ini bawang putih Mama pakai 3 siung. Pakai telur 1. Kita kocok lepas saja nanti telurnya. Pakai ini tepung bumbu merek Sasa, merek yang lain juga boleh. Pakai terigu baksa 3 sendok makan. Ini saus barbecue-nya ada 10 sendok. Saus tomat juga pakai 4 sendok. Sama biji wijen ada guys. Penyedapnya biasa kaldu Royco, pakai lada, garam, sama gula putih. Sekarang ini bawang putih kita iris-iris dulu. Cincang kecil bawang putihnya guys. Ini udah begini. Tepung Sasa tadi guys, tepung serbaguna kita keluarin semua ke mangkok atau ke piring, ke wadah. Kita campur 4 sendok makan tepung terigu. Kita aduk-aduk biar nyampur tepung terigunya sama tepung serbaguna yang udah jadi tadi. Nah, baru ini telur kita kocok lepas saja. Ini ayam kita kesiniin, celupin ke telur, baru kita celupin lagi ke sini. Sekali lagi
motor. Nanti siap kita goreng. Masukin tepung kering. Sekali lagi ke telur. Masuk lagi ke tepung kering. Nah, begitu terus guys sampai nanti ini habis. Sekarang kita mau goreng ayamnya dulu ya guys. Ini udah kita tepungin. Tuh. Sekarang kita goreng dulu ayamnya. Kita naikkan penggorengan. Kita isi minyak sayur. Minyak sayurnya harus yang banyak guys kalau menggoreng ayam. Ayamnya harus tenggelam. Nah, kira-kira segitu. Kita tunggu benar-benar sampai panas. Sekarang kita menggoreng ayamnya ya guys. Ini penggorengan udah kita naikkan, udah ada minyaknya. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Kita menggoreng ayam ini yang tadi kita tepungin. Tepung jadi sama telur kan. Kita tunggu sampai minyak benar-benar panas. Nah, sekarang minyaknya udah panas guys. Kita masukkan ayamnya, kita lagi proses goreng ayam. Kita pakai apinya api sedang aja guys, biar matangnya sampai ke dalam, jangan cuma matang di luar mentah di dalam. Gede-gede lah. Dua kali goreng kali guys, nggak muat sekali goreng. Kita tunggu sampai ayamnya kekuningan, baru nanti kita balikin. Nah guys, sekarang udah bisa kita balikin. Sudah matang kan tuh di bawah. Kita balik. Bantu kan guys, sekarang sudah bisa kita angkat. Sudah warna keemasan. Ada lagi proses goreng kedua. Ini sekarang sudah selesai menggorengnya guys. Sekarang kita bikin sausnya, saus barbecue-nya. Sekarang kita ngumis bawang putihnya dulu guys, biar di ayam gorengnya dipakai saus barbecue. Sampai
wangi, bawang putihnya warna kuningan gitu. Nah, sekarang kita masukkan saus tomatnya, kita masukkan. Saus dapur pina, sekarang kita masukkan gula pasir. Untuk pasir ini sama kayak madu guys, ntar ayamnya agak mengkilap gitu kalau dimasukkan di belakang. Garam dikit, setengah sendok teh. Lada setengah sendok teh guys, lada. Penyedapnya Royco, satu sendok teh. Kecap asin setengah sendok teh, kita aduk-aduk. Kita tunggu agak mengental dikit. Sekarang kita tes rasa dulu. Enak guys. Sekarang sausnya udah mateng guys, kita masukkan ayamnya. Kita campurin saus barbecue tadi biar rata. Nah, nanti setelah kita sajikan agak mengkilapkan guys. Kalau kita sajikan nanti kita taburin lagi di jurigen. Nah, sekarang popor kita matikan. Siap kita sajikan. Nah, sekarang kita sajikan guys. Ayam goreng, saus barbecue. Sekarang sudah matang guys, ini dia ayam goreng barbecue. Sekarang kita taburin lagi ini biar tambah enak biji-bijian. Yang baru mampir di channel Mam Ani, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di share. Aktifkan juga tombol loncengnya biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mam Ani ada video terbaru. Assalamualaikum.